Oke, okay, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya, Ganda, di channel Waktu Ruang Oke okay, sahabat Youtube, kali ini saya mau unboxing lagi Lebih tepatnya review sederhana ya Dan untuk kali ini saya mau review salah satu reel Yang sebenarnya reel ini bukan keluaran terbaru ya Cuma dikarenakan saya sangat tertarik dengan desain dan spesifikasinya yang saya rasa lumayan lah gitu kan ya Oke sobat langsung aja kita Lihat penampilan dari reel yang mau kita review Oke ini dia Reel g tech Titan Light Yang sini saya membeli yang ukuran 3000 ya Bisa dilihat Untuk dusnya dia kombinasi antara silver dan black ya di sini tertulis GTEC yang di mana di sini ada logo ini ya ikan. Di sini modelnya Titan Light yang 3000. Di sini juga sama. Dan di sini bisa dilihat ini ada spesifikasinya ya. Di sini tertulis GTEC Jepang ya dan di sini rasionya 5.2 banding 1. Oke, ntar kita tes aja benar atau tidak ya untuk rasionya. Kemudian di sini ada lain kapasitas, terus body aluminium ya di sini. One way drag systemnya sama keramik land roller ya. Dan tentunya di sini sudah power handle. Oke, langsung aja kita lihat penampilannya. Penampakannya dari Ariel G-Tech Titan Light 3000 ini. Oke. Kita lihat penampilannya. Penampakannya dari Ariel GTEC Titan Light 3000. Oke, okay, di sini dia sudah oh kosong ya. Real real polosan yang dimana cuma ada real, nggak ada apa namanya nggak ada buku panduannya atau manual booknya ya. Bisa disebut juga apa namanya part list ya. Oke. Okay. Oke, okay, ini dia penampilan dari Real GTEC Titan light yang ukuran 3000. Oke. Kita lihat di bagian handle-nya dulu. Untuk handle-nya di sini dia sudah CNC aluminium ya. Dan dikombinasikan dengan busa EVA pada knopnya. Sehingga tidak licin dan nyaman dipegang ya. Pas ukurannya. Dan untuk tipe screw-nya ini dia screw in handle ya. Oke, keren. Dan ini dia, reelnya bisa dilihat di sini. kayaknya belum ada seal, ya. Oke, okay. kita pasang dulu aja, dan seperti biasa, untuk handle atau reel-reel screw in handle power handle, untuk pemasangan handlenya kita masukkan tahan, lalu kita putar searah jarum jam sampai dia mengunci, ya. Oke. Okay. untuk putarannya dia halus ya. Keren. Oke, okay. ini dia penampakan warna dari Real G-Tech Titan Light 3000 ya. Bisa dilihat. Warnanya keren banget. Kombinasi antara silver dan gold ya. Bisa dilihat. Keren banget. Oke, okay. Oke sobat, kemudian kita lari ke bagian bahan dari Real G-Tech Titan Light 3000 ini ya. Untuk body T-nya ini, ini ya, saya sebut body T ini. Dia sudah aluminium ya. Untuk rotor dia masih ini ya, Titan Graphite ya. Dan untuk spoolnya dia sudah aluminium. Keren. Bisa dilihat. Untuk rasio di sini dia 5.2 banding 1 ya. Kita langsung coba aja, kita tes benar atau tidak rasionya itu 5.2 banding 1. Dikarenakan kadang ada yang tertulis di bodinya sekian, ternyata pas kita coba rasionya tidak sama dengan yang tertulis ya. Oke, langsung aja kita tes atau kita buktikan dari rasio yang dipasang di real Titan Light 3000 ini. Oke. Oh ya, di sini dia ada on off-nya ya. Oke. Okay. Oke, okay. kita mulai dari sini aja ya. Nah, oke. Okay. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Oke. Okay. Jadi benar ya untuk rasio dari Titan Light 3000 ini 5.2 banding 1. Oke okay, sobat, kemudian saya penasaran dengan, oke, okay, ini dia drag clicker yang terpasang pada reel tech 3000 ini ya. Dan ini dia penampakan dari spool yang dimana di sini dia berbahan aluminium dan untuk warnanya dia gold beserta di sini ada warna karbon ya keren dilapisi karbon ya karbon sampai belakang ya keren jadi dia nggak terlalu berat ya dan ini model dari clicker dia masih menggunakan per dan kita bisa upgrade untuk suara drag clickernya biar lebih nyaring di sini ya pernya ini kita ganti oke kita Lihat dulu drag washer yang dipakai pada Citec Titan Light 3000 ini Oke okay. Kancingnya jangan sampai lepas Map bukan lepas Tapi jangan sampai hilang ya Oke okay, Bisa dilihat Di sini dia masih menggunakan Ya model-model standar ya Belum karbon ya Belum berbahan karbon dan yang kerennya di sini dia sudah menggunakan bearing ya. Bisa dilihat di sini. Nah, dia sudah menggunakan dua, dua ball bearing ya. Lihat, keren banget. Dan untuk ball bearingnya ini dia sudah tipe-tipe tertutup. Jadi lebih aman ya dibandingkan bearing-bearing yang belum tertutup ya. Keren banget ini. Jadi untuk putaran dari spool ini dia bisa lebih apa namanya lebih seimbang. keren-keren kita pasang lagi aja untuk bagian raguasernya dan kita bisa upgrade ya kalau untuk washer kita bisa membeli karbonnya banyak di toko-toko online yang jual dan biasanya untuk kisaran harganya antara 20 ribuan ya per kepingnya tergantung grade-nya juga Oke kita pasang lagi jangan lupa dari kancingnya ini. Nah, ini dia untuk tutup dari ininya ya. Dia belum menggunakan seal tipe-tipe standar ya. Bisa lihat belum ada seal ya yang terpasang. Dan ini model dari rotornya. Ini clickernya di sini dia di sini menggunakan speed lagi ya spacer lagi dan sepertinya ini berbahan teflon oke okay. kita buka aja pengen lihat model dari rotornya bisa dilihat ya, ya? dia berwarna gold di sini juga keren dan dia belum menggunakan seal karena kayaknya belum Sway ya, dan seperti biasa kita buka rotornya ini dengan kunci nomor 10. Oke, okay. smart kembali hmm. ini bagian rotornya dia masih berbahan grafit ya. Dan di mana di sini di tertulis di boxnya itu dia sudah menggunakan line roller berbahan keramik ya. Kita lihat apakah sudah berbahan keramik. Sepertinya sudah bisa dilihat ya. Dia beda berbahan keramik dia. Dan kita lihat dia sudah menggunakan bearing atau hanya ini ya busing ya. Bisa dilihat. Dia di sini menggunakan bearing dan betul dia sudah menggunakan bahan keramik ya. Dan yang kerennya lagi di sini dia sudah menggunakan bearing dan didobel dengan busing berbahan kuningan keren banget biasanya rata-rata dia menggunakan satu ya kadang ada yang dua cuma di sini dia di double antara bearing dan busing ya jadi lebih keren dia oke keren banget dan ini dia penampakan dari one way nya ya cuma dia di sini belum menggunakan seal ya dikarenakan dia belum apa namanya belum salt water ya atau sw tapi untuk mansetnya dia area perlengkapan besar ya oke okay. next kita bongkar lagi kita pasang lagi aja ya untuk sementara kita review sederhana aja Jangan lupa pasang lagi. Jangan lupa menggunakan kunci 10 ya. Untuk pemasangan ini. Oke. Untuk kancingnya. Kita pasang lagi aja jangan sampai lupa karena dia di sini berguna untuk sebagai penahan dari ini ya. Terus, agak barbar juga saya ini. Kita pasang, kita paskan, oke. Okay. Kemudian jangan lupa murnya ya. land rollernya kita pasang lagi dia keren ya bisa dilihat dia sudah berbahan keramik ya dimana dia dibarengi dengan dua buah eh bukan dua buah maksudnya satu buah bearing dan satu buah busing ya untuk pendukung keseimbangannya keren banget biasanya kadang-kadang untuk reel-reel yang lain itu dia ada satu bearing kalau nggak satu busing Oh, ini dia di double antara bushing dan ini ya keren untuk putarannya juga lumayan tuh bisa dilihat lancar ya oke kita pasang lagi aja jangan lupa plastik teflonnya terangnya dia halus ya, oke. Kemudian kita lari ke bagian suara dari drag clicker yang dimiliki oleh Titan Light 3000 ini ya, bisa didengarkan? Kita tes apakah dia nyaring atau standar ya. Untuk drag clickernya, dia nggak terlalu nyaring, cuma ya lumayan lah kalau untuk segini ya. Kita bisa upgrade juga, yaitu dengan cara mengganti bagian per atau langsung kita ganti ke model plat aja ya, nggak pakai per lagi. Cuma untuk kelemahannya, kalau kita menggunakan plat lagi, mau nggak mau kita harus bor ya. Oke, lumayan lah. Oke, kemudian untuk model spool yang dipakai di sini ya, dia ya sudah ada soakan di sini bisa dibilang sebagai one apa ya namanya fisful yang udah model fisful. Jadi untuk lemparan casting atau jangkauan umpan yang kita lempar itu bisa lebih jauh dikarenakan uh, senar atau pe nya tidak terhalang atau terbantu sama ini ya model dari ini keren banget. Kemudian untuk ball bearing yang dipasang di Titan Light 3000 ini dia tertulis 10 plus 1 ball bearing. Cuma saya tidak mau tahu lebih dalam lagi untuk ball bearing ya karena untuk penempatannya ya pasti di situ aja. Oke. Okay. Kemudian untuk Senar atau PE yang bisa masuk ke spool Titan Light 3000 ini untuk 0,25 mm ya, dia masuk 290. Untuk 0,30 dia masuk 200 meter dan oh ya sampai ini aja ya, cuma dua aja. Lumayan ya lumayan lah, menampung banyak sih. Di sini untuk kisaran ukuran 3000 ya. Oke, bisa dilihat di sini ada Titan Light 3000. Kemudian di sini tertulis Ctech Jepan ya. Dan ini yang saya suka dari ini adalah warnanya ya. Warnanya yang cantik antara perpaduan gold dan silver, kemudian ditunjang dengan body yang sudah menggunakan aluminium ya atau metal. Jadi lebih kokoh lagi, tidak mudah patah. Sininya ya. Keren banget dan untuk harganya ya lumayan lah ntar kalau misalkan sobat atau teman-teman yang mau membelinya ntar saya cantumkan juga di deskripsi ya saya lihat untuk putranya dia lumayan ya keren di sini juga dia sudah menggunakan apa ini model apa ini ya oh oh dia model klik dia klik ya di sini keras juga. Oke, biarlah. Oke, sobat, jadi ini dia penampakan dari Ariel G tech Titan Light 3000 ya. Untuk putarannya dia lumayan halus ya. Oke, kemudian berhubungan ini berbahan metal atau body full metal ya cuma di rotor aja yang masih grafit. Saya penasaran dengan berat yang di berat atau bobot yang dimiliki oleh Titan Play 3000 ini. Oke, kita timbang aja. kita posisikan sudutnya biar kelihatan ya. Oke, terlihatnya di sini. Kita setting dulu. masih menggunakan kita ke gram ya oke kita ke gram kita nolkan oke sudah 0 gram ya oke kita timbang berat atau bobot dari real titan light 3000 made in Japan atau keluaran dari brand Citek oke kita lihat ya Sep, it's Nah. Untuk berat yang dimiliki atau bobot yang dimiliki oleh G-Tech Titan Light 3000 ini dia di angka 264 gram ya. Wajarlah untuk model ukuran 3000 dengan bobot segitu yang dimana dia sudah body metal ya. Jadi wajarlah untuk kisaran beras seperti itu ya. saya dilihat. Untuk penampakannya dia keren banget. Saya suka Sampai. banget dengan warnanya ya. Ya walaupun ini bukan apa namanya bukan real keluaran terbaru ya sobat ya. Ini keluaran lama cuma dikarenakan spesifikasi dan model serta warna yang dimiliki oleh Titan light ini, saya sedikit tertarik dan penasaran ingin mereview dan mencobanya, ya. Oke sobat, mungkin ini aja review sederhana dari saya. Semoga bermanfaat, terutama untuk sobat-sobat mancing yang hobi mancing atau mengumpulkan atau koleksi dari reel-reelnya. Semoga dengan melihat review ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk sobat. Menambah atau membeli ri lagi, ya? Oke sobat, akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal Wassalamualaikum warahmatullahi ta wabarakatuh, salam waktu luang.